Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Talk Channel. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman selama memakai produk Shafi Skincare. Jadi sebelumnya saya tuh nggak pernah pakai skincare ya, karena ingin punya kulit yang lebih cerah. Akhirnya saya searching bertemulah dengan produk Shafi. Jadi awalnya tahu produk ini tuh ketika saya lihat di jalan ada toko yang menjual produk-produk skincare, dan salah satunya Shafi inilah. Saya searching di Google, ternyata Shafi ini ada label resmi ya, halalnya. Jadi saya pilih yang Shafi. Jadi gini ceritanya tuh, kalau mau ke klinik kan harganya lebih mahal, uang ratusan ribu cuma satu kali perawatan. Tapi kalau skincare itu lebih murah, ratusan ribu bisa dibuat untuk sebulan pemakaian. Nah, di produk Shafi ini sebenarnya banyak macam-macamnya, cuma saya pilih yang Shafi White Expert yang lebih memfokuskan untuk mencerahkan kulit. Jadi sebelumnya saya tuh pakai yang gold. Ini yang gold. Sebelumnya saya beli krim siang malamnya yang gold, yang terbuat dari serbuk emas. Harganya lebih mahal, tapi yang white expert ini harganya lebih murah, terbuat dari habas auda. Nah, waktu pertama awal pemakaian sehari belum ada hasil ya, 2-3 hari, dan saya merasa ada hasilnya itu sekitar 3 minggu. Jadi 3 minggu yang sebelumnya kulit saya itu pucel dan agak kering banget ya, kering banget. Dan setelah memakai ini saya ngerasa kulit saya itu lebih cerah. Ada perbedaan sih, termasuk perbedaan di kamera. Kalau dulu foto itu di kamera kelihatan kayak lebih tua, tapi setelah memakai skincare ini saya merasa cocok, ke kulit itu lebih kenyal. Nah, kayak gini. Ini paketnya komplit. Tapi saya cuma membeli 4 produk aja, krim siang dan malam. Ini ada Shafi Skin Refiner yang digunakan sebelum kita memakai krim siang dan malam. Tapi untuk cuci mukanya saya nggak pakai yang White Expert karena nggak cocok di muka saya. Saya pakai yang Gold. Ini yang warnanya keemasan. Jadi semua kemasannya ini warna kuning keemasan. Nah, ada lagi untuk yang Shafi Skin Refiner, ini fungsinya membantu meringkas pori-pori wajah. Jadi saya pilih yang ini karena pori-pori saya besar, dan setelah saya merasakannya ya ada hasilnya sih, meski nggak langsung banyak gitu ya, dikit hasilnya kalau yang ini, karena pori-pori saya emang dari dulu besar gitu loh. Nah, fungsinya juga mempersiapkan kulit wajah untuk menerima produk selanjutnya. Formulasinya tanpa alkohol. Jadi Shafi ini semuanya produknya nggak ada alkoholnya. Nggak seperti produk pasaran ya, yang biasanya tuh komposisinya ada alkoholnya. Jadi nggak melembabkan, tapi tambah mengeringkan. Ya apalagi usia 25 ke atas kayak saya gini. Agak ngefek kan ya, nggak kayak dulu. Ada sih video-video saya yang dulu itu kelihatan kayak hitam, kucil dan kering. Ada lagi, pokoknya perbanyakin pakai pelembab aja. Nah, ini ada My Create Moisturizing. Ini juga untuk melembabkan. Dan juga cocok untuk memutihkan. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Saya mau ngasih tangan saya yang sebelah dan sebelah. Yang sebelah enggak maksudnya. Cuma yang sebelah kiri ini.
saya oleskan. Jadi fungsinya ini untuk melindungi ketika kita di luar kan terpapar sinar matahari. Nah, lihat. Beda kan? Yang ini agak gelap, yang ini agak putih. Jadi fungsinya kayak tahu Kak kayak apa Kak? Yang depan saya yang lagi kameramen. Foundation. Iya, kayak foundation bukan? Ya, enggak sama sih dengan foundation, tapi lebih pada ke tabir surya, sunblock. Iya, tabir surya. Jadi yang gini melindungi kulit kita akan enggak terkena paparan sinar matahari yang buat kulit jadi kering dan kasar. Jadi itu sih penilaian saya terhadap Safi ya, cukup memuaskan. Bagus.